teruskan kepada ceramah kedua, iaitu ceramah kedua yang bertajuk Fungsi Lebah atau Serangga sebagai Ejen Perbungaan oleh Dr. Nur Wahida binti Osman. Sedikit sebanyak bila datang mengenai beliau, beliau bertugas sebagai Ketua Pusat Sistematik Serangga atau Syarahanan Jabatan Sains dan Biologi, Biologi dan Bioteknologi, Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia, memiliki kelulusan tertinggi sebagai Doktor Falsafah dari Australian National University, Canberra. Menjadi Ketua Pusat Sistematik Serangga dari tahun 2017 hingga kini dan menjadi Pensyarah Kanan dari tahun 2013 hingga kini. Dr. Nur Wahida juga boleh aktif dalam Persatuan Entomologi Malaysia iaitu Entoma sebagai Naib Presiden. Tanpa melengah masa, saya persilakan Dr. Wahida untuk menyampaikan ceramah. Assalamualaikum, selamat pagi. Boleh dengar saya dengan jelas? Terima kasih kepada terima kasih kepada Puan Moderator dan terima kasih kepada pihak DOA di atas jemputan untuk memberikan ceramah tentang fungsi serangga atau lebah sebagai ejen perbungaan. Saya daripada Pusat Sistematik Serangga UKM. Kepada yang tak pernah dengar tentang Pusat Sistematik Serangga ni, kami merupakan salah satu pusat kecemerlangan lah di bawah Fakulti Sains Teknologi yang menjalankan kajian tentang serangga bidang entomologi. Kita ada beberapa pakar lah dalam pelbagai bidang serangga dan kita merupakan satu pusat repository ya, simpanan koleksi serangga yang saya boleh kata terbesarlah dekat Malaysia. Okay, kalau berminat nanti boleh datang melawat. So saya sambung talk daripada Dr. Azura lah tentang fungsi serangga sebagai ejen perbungaan. Kita dah dengar sedikit tadi daripada Dr. Azura tentang kumbang kan, honeybee, thrips yang bertindak sebagai ejen pendebungaan lah dari kalangan serangga. So saya dalam topik ni saya lebih fokus kepada lebah lah. Okay, kenapa nanti saya akan bagi reason. Okay, bercakap pasal serangga, kenapa serangga begitu penting sebagai ejen pendebungaan? Kalau lihat kepada jumlah atau bilangan serangga itu sendirilah dalam dunia ni, okay, kita kata dia kumpulan haiwan yang terbesar. Tetapi walaupun dia paling besar, kewujudan dia tu seringkali tak orang tak kisah pun sebab dia kecil kan, saiz dia yang kecil. Walaupun kita tahu kewujudan dia tu sebenarnya sangat abundant, melimpah-limpah. Saintis dekat dunia ni dia anggarkan spesies serangga ni sebenarnya boleh menjangkau ke 30 juta spesies. Sebab masih lagi ada serangga yang belum dikenal pasti. Yang dikenal pasti pun dah sampai 925,000 ni dan masih lagi diidentify oleh taxonomis lah. Jadi disebabkan dia punya nilai yang banyak, sebab itulah serangga ini menjadi ejen pendebungaan yang penting. Okay. Tapi walaupun jumlah dia melimpah, saintis-saintis barat ni dia tengah hot dengan isu insect garden. Okay, kenapa? Sebab ada masalah penurunan populasi serangga. Okay, terutamanya dalam kumpulan serangga tertentulah macam Lepidoptera ni, kupu-kupu rama-rama, Hymenoptera, kumpulan lebah kan, yang ejen perbungaan penting ni, Coleoptera, dung beetle, ini taksa yang terkesan dan mengalami ancaman kepupusan. Kalau tengok data negara-negara barat atau negara-negara yang membangunlah, diorang dah buat kajian yang menyeluruh, dikatakan populasi serangga ini menurun, okay, dalam 30 tahun kebelakangan. Okay, Jerman, populasi serangga dia turun sampai 75%. Netherlands, 84% populasi kupu-kupu dia menurun 10 tahun je untuk kajian itu. Switzerland pula, kalau kita tengok penurunan populasi tu 60%. Dan dijangka 60% lagi mungkin akan mengalami ancaman kepupusan. Dan satu yang sangat penting yang saya nak tekankan, populasi ejen pendebungaan penting ya, lebah. Kajian dekat US
dia dah melihat penurunan populasi ni 30 tahun kebelakangan ni. Dia kehilangan banyak sarang-sarang lebah dan ini sebenarnya mendatangkan kesan yang amat besar sebenarnya pada kita dan juga pada persekitaran. So, kita boleh bayang tak kalau satu hari dunia ni tak ada serangga. Ada orang suka sebab dia kata serangga ni perosak. Saya tak suka serangga. Dia sebenarnya nuisance, dia kata mengganggu kehidupan. Tapi 90% of insect is actually beneficial and harmless dan yang menjadi perosak tu sedikit sahaja. Yang 10% ni, less than 10% ni yang kita nak bunuh dengan racun perosak semua ni, ini yang mengganggu sebenarnya keseimbangan ekosistem tu. So satu hari nanti kalau serangga ni semua pupus, saintis barat dia jangkakan 50 tahun je lah manusia ni boleh hidup, lepas manusia pun pupus. Perkaitan kita dengan serangga sebenarnya sangat sangat kuat tapi kita tak nampak. Okay, kalau lebah ni je pupus, Albert Einstein kata 4 tahun je manusia pun pupus. Sebab apa? Sebab dia aja pendengaran. Okay, okay. So peranan serangga ni dalam dunia ni sebenarnya banyak. Okay, ejen pendebungaan adalah salah satu peranan yang pertamalah, yang paling utama sekali yang kita akan kupas dalam topik hari ini. Tapi dia juga berperanan sebagai ejen kawalan biologi, ejen penguraian, ejen penggemuk tanah. So, kalau kita tengok semut banyak kat rumah-rumah tu, janganlah kita spray-spray semut tu dekat dalam tanah. Dia menggemukkan tanah, aerated the soil. Dia jadi penunjuk biologi. Dulu kawasan ni mungkin kita boleh jumpa apa, pepatung. Pepatung adalah salah satu bioindikator pada persekitaran. Ada pepatung maknanya ada kawasan air bersih. Sebab apa? Sebab dia bertelur dekat kawasan air bersih, larva dia hidup di kawasan air bersih. Dia boleh jadi ejen penyiasatan forensik, CSI, bantu kita menyelesaikan masalah jenayah. Lalat kan, tempoh hayat dia dikaji, berapa lama mayat tu mati daripada awal sampai akhir semua dia boleh tahu dengan bantuan serangga. Makanan tak payah cakap lah, memang sumber makanan utama kita. Dia polinatkan kita punya tumbuhan, kita dapat buah, kita dapat sayur, produk-produk komersial dari serangga dan juga menjana ekonomi tu dari segi model ekopelancongan. Contohnya kelip-kelip. Okay, kelip-kelip yang orang pergi melawat kawasan tu untuk lihat keindahan kelip-kelip. So penduduk tempatan akan mendapat jana pendapatan. Tapi yang ini kita nak fokus kepada ejen pendebungaan. Serangga ni, peranan dia memang sangat besar. Okay, tak usah pergi jauh-jauh. Okay, kita pergi dekat Malaysia sahaja. Nilai ekonomi yang disumbangkan daripada perkhidmatan pollination ni, perkhidmatan pendebungaan oleh serangga ini, dianggarkan RM19 juta. Ni dulu 2009 saya quote ni paper Dr. Norowi ni. Okay. So, kalau kita tengok pengeluaran hasil tu, 30 juta, 19 juta ni adalah hasil daripada sumbangan serangga. Betapa besarnya sumbangan serangga menjana ekonomi, memberi kita makanan dan kita tak boleh nafikan peranan dia dalam kita punya kehidupan lah. Okay. Serangga sebagai ejen pendebungaan, 1/3 dari apa yang kita makan dan minum, kalau kita letaklah makanan dalam pinggan tu, 1/3 tu kita boleh kata sumbangan daripada serangga sebagai ejen pendebungaan. Sebab tadi Dr. Azura pun ada cakap, kebanyakan tanaman, okay, 80% memerlukan serangga ni untuk mendebungakan pokok itu. Termasuklah tumbuhan liar, bukan sahaja tanaman yang ditanam tapi pokok-pokok kat hutan tu pun perlu bantuan serangga. Dan kalau kita tengok morfologi sikit lah, serangga yang bersifat ejen pendebunga ni, kebanyakan dia punya mouthpart ataupun alat mulut dia tu jenis menghisap. Dia menyedut nektar, dia menyedut madu ya daripada tumbuhan ataupun bunga. So membentuk siphon ataupun proboscis, okay, dekat lebah madu kita boleh nampak. Spun ni macam lalat, okay, dia jenis sponging, cara dia makan. Okay, rostrum, rostrum ni yang tengah ni kalau tengok tu gambar Elaidobis cameronicus tu lah. Tadi Dr. Azura dah ceritakan pasal IK, pendebunga kelapa sawit. So dia pun bersifat untuk menghisap sap daripada
tumbuhan. Saya nak padamkan dengan okey. So serangga sebagai ejen pendubungaan ni dah diterangkan dah oleh Dr. Azura tadi macam mana dia memindahkan debunga, okey, self pollination, cross pollination. Okey, bila dia melakukan aktiviti mencari makanan. Tindakan kelakuan dia ini secara tidak langsung membawa debunga itu ke daripada bunga betina ke bunga jantan lah, okey. Dan pendubungaan pun boleh berlaku. Okey, kalau tengok video tu, okey, macam mana dia cari makanan, dia akan pergi hingga dari satu bunga ke satu bunga sampailah dia dapat madu yang secukupnya. Sebab dia akan bawa balik dia bunga madu untuk bawa balik ke sarang, okey, lebah ni. So, tindakan dia tu nampak ada debunga melekat dekat badan dia juga, okey. So bila dia dah habis seduk madu dekat situ, dia pergilah pula dekat bunga yang lain. Pada masa yang sama dia pergi bukan saja-saja dia bawa debunga. Debunga itulah yang akan menyebabkan pendebungaan boleh berlaku. Kalau dia tak pergi kat bunga lain pun, bunga yang sama, dia pergi dekat organ betina tu pun boleh menyebabkan pendebungaan self-pollination berlaku. Okey, pokok yang serangga suka, okey, serangga suka untuk dia pergi datang, kita mesti ada tarikan kan, untuk kita suka nak pergi, nak tengok, baru kita nak datang dekat. Dari jauh dia akan screen dulu, okey, selalunya kebanyakan bunga yang berwarna terang lah. Tetapi depends juga, ada serangga dia tak suka warna terang-terang, dia suka warna gelap. Kenapa? Nanti saya akan explain further dari segi penglihatan serangga. Okey, bau pun akan tarik serangga datang. Bukan saja bau yang wangi, Dr. Zura sebut minyak senyonyong tadi. So, bau busuk pun kadang dia suka. Contohnya beberapa spesies lalat yang menjadi pendebunga pokok Rafflesia, bau dia busuk tapi ada serangga datang. Kadang-kadang bau yang dikeluarkan oleh tumbuhan ni juga dia boleh menyerupai atau mimik certain feromon yang sama macam serangga, so dia tertarik untuk datang. Okay. Dan kenapa dia nak datang dekat bunga tu? Sebab dia tahu ada sumber makanan dia dekat situ, ada debunga. Dan kadang-kadang ciri pokok debunga, ciri stigma dan debunga itu yang melekit yang dia sukalah, sebab dia senang nak ambil dan bawa balik untuk sebagai sumber makanan dia kan. Dan sifat debunga yang didebungkan oleh ejen serangga ni, selalunya dia besar sikit dan dia banyak. So dalam satu bunga tu selalunya banyak sebab dia tak boleh sikit, sebab serangga dia akan mengganggu. Bila dia makan tu kan, dia digging, dia nak dapatkan nektar tu, dia akan kacau kawasan sekitar tu. Dia kena ada satu tindakan yang dia boleh mengimbangi kehilangan debunga. So kalau yang debunga oleh angin, selalunya saiz dia lebih ringan, okay, senang untuk diterbangkan. Okay. Dan juga bunga ni dia boleh tahanlah berat serangga tu kalau tak dia collapse. Okay. Ini tadi Dr. Azura dah sentuh juga kan contoh-contoh serangga pendebunga, paling besar sekali dalam kumpulan lebah lah sebagai ejen utama. Yang ini saya akan sentuh lebih lagi lepas ni. So ada pelbagai spesies kupu-kupu dan rama-rama, lalat, okay, agas pun boleh jadi pendebunga. Nyamuk jantan kan yang betina nak darah tapi yang jantan nak nektar, kumbang, Trips tadi saya ada baca komen, Trips hibernensis. Trips hibernensis ni pun salah satu pendebunga untuk kelapa sawit. Dia native species lah tempatan. Okay, apakah ejen pendebungaan yang terbaik di kalangan serangga? Ini kita nak kupas. Sebab selalunya bila cakap ejen pendebungaan ni mestilah yang paling efektif dan efisien kan. Kita nak mendapatkan hasil yang terbaik. Dalam banyak kajian dah dilakukan menunjukkan bahawa lebah ini merupakan ejen pendebunga yang terbaik dalam kumpulan serangga. Kenapa? Sebab sumbangan dia dalam aktiviti pendebungaan lebih daripada 80% daripada kawan-kawan dia yang lain tu, yang tadi trips, rama-rama kupu-kupu. So dia yang conquer semua untuk pendebungaan tumbuhan ni lah. Dan macam saya kata tadi, 1/3 tu sebenarnya daripada pendebungaan tu lebah yang
membantu kita untuk dapatkan kita punya sumber makanan, diet yang kita makan atas pinggan tu hari-hari. Okey. Seekor lebah dikatakan bila dia buat tindakan dia mencari makanan, okey, mendapatkan madu, mendapatkan debunga, dia berjalan jauh sebenarnya, hingga dari satu pokok ke satu pokok. Boleh jadi 100, 200 pokok ataupun 200 jenis bunga sehari. Okey. Dan 4 juta perjalanan setahun. Okey, sangat aktif dia mencari makanan. Okey, satu koloni lebah paling sikit pun dikatakan ada dalam 200 ribu, boleh sampai ke 100 ribu untuk satu koloni. 50 ribu pun ada. Dan bayangkan kalau ada banyak koloni lebah ni, potensi dia sebagai pendebunga itu sangat besar. Keystone species ni sebab saintis dia nak push supaya kata lebah ini adalah keystone species, sebab bila populasi lebah ini terganggu, sebenarnya dia meruntuhkan kita punya ekosistem. Dia berkait macam tu. Okey, nanti kita ulas lagi. Okey. So yang tadi yang kita mention, berapa jauh sebenarnya dia boleh terbang, dia hingga banyak bunga kan. Dia melakukan 4 juta perjalanan. Foraging activity ni dia boleh berlaku dekat dengan koloni ataupun up to 12 to 15 kilometers daripada koloni. Jauh dia pergi. Okay, lebah ni dia boleh menjalankan aktiviti mendapatkan sumber makanan. Tapi pernah tak kita fikir, jauh dia pergi, dia boleh balik semula ke sarang. Macam mana dia navigate laluan dia tu, dan macam mana dia bagi tahu kawan-kawan dia, tolong datang ke sumber makanan ni dan ambil dan bawa balik. Dia ada kelakuan dia, nanti kita cerita. Okay, so pollination daripada lebah ini memang sangat besar impak dia kalau kita tengok dari segi dia punya kelimpahan dan keaktifan dia, sifat dia, okay, dan apa yang dia boleh bagi pada kita. Lebah ni dia memberi sumber makanan kepada kita dengan pollinate tanaman kita, okay, tetapi juga bila dia pollinate makanan tu secara tidak langsung, dia sebenarnya memberi sumber makanan kepada haiwan lain, herbivore. So bila herbivore tu populasi dia terkawal, ada sumber makanan, carnivore pun ada makanan. So dia rantaian makanan ini sentiasa bersambung-sambung. Sebab itu kalau lebah ni tak pollinate, tak ada sumber makanan, bila dia collapse, orang lain pun akan collapse. Okay, itu yang dikatakan nombor 3 tu, penunjuk biologi tu. Bila ada gangguan habitat, buka tanah, okay, kita spray lah macam-macam lah pesticide, okay, untuk tanaman monoculture, okay, dia mengganggu sebenarnya populasi lebah, mengganggu habitat dia. So keseimbangan populasi dan ekosistem tu pun terganggu. Tak ada price tag ni untuk setiap servis yang dia bagi sebenarnya yang berkait-kait ni. Tapi benda yang tak ada price tag ni sebenarnya bukan tak bernilai, bernilai. Okay, kita rasa je kemudahan yang kita dapat, services daripada lebah, services daripada ekosistem. Tapi kita kena sedar, ada kesedaran lah terhadap peranan haiwan yang kecil je ni, kecil je Tuhan jadikan, tapi sebenarnya impak dia sangat besar. Okay, so kalau kita tak hargai, kita mungkin tak boleh makan lah semua buah-buahan, sayur-sayuran yang dipollinate oleh lebah ataupun serangga lain. Mungkin nanti akan datang, lebah dah sikit, kita buat hand pollination. Lepas tu pengurangan dia pun, pengeluaran dia pun berkurang. Bila berkurang jadi mahal, kita dah tak mampu dah nak beli. So benda-benda ni sebenarnya saling ada efek. Ada banyak kajian dah buat sebenarnya untuk lihat kesan pendebungaan daripada lebah. Yang mana banyak kajian menunjukkan, kajian positif lah, menunjukkan kualiti pada hasil tanaman. Contoh kajian ni dibuat pada pokok strawberry. Okay, dia nilai dari segi kualiti buah, warna dia lagi cantik, menarik, warna merah, bentuk dia sekata, tak ada deformation. Dari segi firmness, memang firm lah, buah tu sedap makan, dan yang penting shelf life dia. Shelf life ni sangat penting untuk strawberry sebab dia senang macam binyik lah, dia jadi binyik. So bila pokok strawberry yang didebungakan oleh lebah ni, dia tunjuk
dia menahan lebih bertahan lebih lama lah 12 jam compared tu dengan yang self pollination, dan ini menyebabkan keuntungan lah berlipat ganda. Okay, menyumbang 1.4 bilion dari keseluruhan keuntungan dia. Ini akibat daripada penemukan lebah tu. Dan kajian ni juga yang interesting ni, dia tunjuk interaksi serangga dengan bunga tu tadi sebenarnya dia merangsang peningkatan hormon, dua jenis hormon, hormon auxin dengan hormon gibberellic. Okay, hormon gibberellic ni yang memanjangkan jangka hayat tu supaya buah tu tak binik, dan dia merangsang hormon auxin ni untuk pertumbuhan buah yang besar, saiz yang sekata. So interaksi tu sangat penting. So kajian yang tunjuk kata tak ada interaksi tu, dia tak merangsang dua peningkatan hormon ni. Okay. Sama juga macam pokok kiwi. Pokok kiwi yang didebungakan oleh lebah, kajian dah menunjukkan sangat efisien ya, menghasilkan 40% buah lebih banyak berbanding pendebungaan secara manual. So pendebungaan yang dilakukan oleh lebah ni, buah yang terhasil lebih banyak, lebih berat dan lebih homogenous. Okay. So dalam konteks Malaysia tadi, dah disebut dalam introduction oleh Puan Pengarah tadi tu, kita dah buat kajian lah pada nenas, pada kelapa kan. Efek lebah ni sebenarnya meningkatkan hasil tanaman. Kalau dulu boleh harvest 1 ke 2 kali setahun, lepas perkenalkan lebah, kita boleh harvest 3 kali nenas setahun. Buah dia jadi cepat, jadi banyak. Okay. Dan ada 32 spesies lebah kelulut yang dah dikenal pastilah yang boleh mendebungakan tanaman dekat Malaysia ni. Kita punya local fruit lah, belimbing, jambu batu, yang ini menghasilkan nilai yang banyak seperti graf permulaan yang saya tunjuk tadi tu. Dan daripada 32 spesies ni, ada 6 spesies yang berpotensi lah untuk industri kelulut ni mengembangkan dan bawa ke tempat tanaman ni untuk dia polinik pokok ni. Kajian dah dibuat ya oleh Dr. Warizatul dari UMT. Dia dah tengok kesan pendebungaan lebah kelulut ni, spesies Heterotrigona itama, pada tanaman cili, tanaman timun. So buah yang terhasil tu dia lebih besar, panjang dan lebih berat. So bolehlah perkenalkan kelulut untuk tanaman cili dan timun lepas ni. Okay. So cakap pasal lebah ni, banyak sebenarnya lebah ni. Okay, ada 20,000 spesies, tapi saya pun tak kenal 20,000 tu sebab saya bukan taksonomis ya. Ni antara contoh-contoh lebah yang kita boleh jumpa dekat persekitaran, lebah liar Dr. Azura pun dah sentuh tadi. Cuma yang saya nak fokus dekat sini, kita akan cerita pasal lebah madu. Okay, kita ada Apis serana untuk local species. Yang paling famous adalah Apis mellifera lah, yang ni European species lah. Lepas tu kelulut, okay. Lepas tu ada lebah dengung, bumblebees, okay. Bumblebees ni pun penting juga, okay. Dan kita tengok macam kenapa dia penting. Okay, so kalau tengok dalam kasta lebah, sebab dia social insect, okay, dia ada tugas masing-masing. Ada yang bertelur, ada yang cari makanan, ada yang mesing je dekat ni, ada yang mengawan je kerja dia, lebah jantan ni drone. Okay, yang bertelur ratu, okay, lebah pekerja ni cari makanan tapi dia tak boleh bertelur. So dia bawa balik makanan tu tadi, dia cari pollen dengan nektar. So yang menjadi queen, permaisuri tu, bila diberi royal jelly, dia makan tu je. Mula-mula telur tu bila dia keluar jadi larva, dia akan bagilah makan royal jelly dalam masa beberapa hari. Lepas tu diet dia bertukar. Okay, so siapa yang jadi workers ni, dia makan debunga, dia makan honey, okay. Tapi yang queen ni dia akan makan royal jelly sahaja. Okay, so secara umum lah. Ini yang penting. Macam mana lebah ni sangat efektif, efisien sebagai ejen pendebungaan? Ada beberapa ciri lah atau morfologi yang membantu dia sebagai pendebunga yang sangat efisien. Okay, superhero dalam ejen pendebungaan ni. Okay, pertama kalau tengok gambar ni, honey ni lah. Honeybee Apis mellifera. Okay, this is European punya honeybee. Serangga, kalau siapa yang tak tahu, mesti ada 3 bahagian badan: kepala, thorax, abdomen.
mesti ada enam kaki. Enam kaki ya. Okey, serangga itu memang definisi serangga lah. Bersayap, tak bersayap, depends pada kumpulan. So kalau tengok lebah, okey, yang specialnya kita nampak ketara adalah pollen basket tadi kan. Dia ada bakul pula nak bawa dia bunga dekat bahagian kaki belakang. Okey. Lepas tu lebah ni, kalau tengok badan dia berbulu. Kenapa dia berbulu? Kita panggil bulu bulu kejur, bristles. Okay, setar ataupun yalah setar lah. Dia punya bulu-bulu kejur tu dekat kepala, dekat badan. Bulu-bulu kejur ni yang membantu dia nanti. Kita akan explain juga. Dan dia ada mata yang sangat hebat. Okay, mata, kehebatan mata ni saya boleh kata dia punya super power lah. So ini yang membantu dia untuk cari sumber makanan dengan baik. Okay, proboscis tu pun membantu untuk dia sedut nektar. Okay, kenapa dia tak bergerak? Okay, alat mulut lebah. Alat mulut lebah tu tadi, proboscis. Okay, dia nak hisap nektar. So kalau tengok bunga macam-macam kan bentuk dia, ada yang panjang lah, ada yang pendek lah kan. So proboscis ini, serangga yang jenis menghisap, dia boleh memasukkan dia punya proboscis tu walaupun ruangan itu kecil. So dia boleh masuk dalam tu. Bila dia keluarkan tu nanti dia akan ada tongue tip, dia ada lidah lagi. Okay, keluar daripada dia punya galia tu, labial pulp tu masuk dalam untuk dia sedut madu tu. Okay, ada dua jenis madu, bunga ni pun nektar dia berbeza, ada pekat lah, ada cair lah. Okay, kalau tengok dia punya lidah lah kita panggil ya, okay, tongue tips tu, dia berbulu juga. Kenapa nak berbulu semua dia ni? Okay, membantu sebenarnya kalau kepekatan madu itu tinggi, dia akan lap. Dia macam lapping tau, dia lap. Dia tak sedut, dia tak sucking. Tapi kalau nektar tu cair, dia akan guna tu lah tekanan untuk sedut tu. Okay, lebah madu dengan bumblebee ni, lebah dengung. Okay, kalau dikompakkan morfologi alat mulut dia tu, dikatakan bumblebee ni alat mulut dia lagi panjang. Seboleh sepanjang panjang badan dia tau. Dia simpan dekat dalam proboscis tu. So dia boleh masukkan sedalam 15 mm untuk dapatkan madu yang dia nak. Okay, dan panjang ni menentukan kebolehan mengambil nektar. So nanti kita akan tengok kenapa lebah ini dia efficient sebab alat mulut dia panjang ni. Dia boleh ambil nektar. Kalau wax pun dia pollinate tapi dia punya proboscis dia pendek. So bila dia pendek tu dia ada terhadlah sikit kan. Okay. Kenapa dia patah balik? Okay. Yang kedua, dia ada bulu kejur, bristles, setar ni yang rambut ni, smart, handsome ni, honeybee ni, banyak rambut, okay. So rambut-rambut ni dia ada charge electrostatic, okay. Charge electrostatic ni menyebabkan dia bunga tu boleh melekat dekat badan dia bila dia cari makanan tu. So bila dia bunga tu boleh melekat, itu yang menyebabkan dia jadi agent untuk bawa dia bunga. Okay, boleh jumpa dekat badan dan lidahnya tadi yang saya cerita tu tadi masa dia nak ambil makanan. Okay, dan dia akan kipas-kipas dia punya sayap dia tu untuk tolak dia bunga tu pergi ke kaki dia. Okay, selain tu, bulu-bulu ni dia membantu untuk kawalan suhu. Sebab kita tahu setengah spesies ni duduk dekat tempat sejuk dan bila dia balik sarang, okay, ada sarang tempat sejuk, dalam sarang pun suhu tinggi, so dia boleh membantu regulasi suhu jugalah, okay, kalau tempat yang sejuk, dan bertindak sebagai organ deria. Okay, setan ni boleh jadi organ deria. Okay, dia boleh rasa getaran, vibration persekitaran yang akan bagi dia maklumat, oh ada musuh ataupun apa dia nak bertindak. Okay. So, bulu-bulu ni adalah pemerangkap debunga yang terbaik. Okay, dia akan dapat memerangkap banyak debunga lah pada badan serangga. So, bakul dekat bawah ni kita panggil corbiculae. Corbiculae ni dia punya bulu dia lebat. Dia boleh perangkap debunga dan dia boleh bawa debunga tu half of the body weight. Separuh dari berat badan tu. Kalau tengok lebah yang bawa balik dia bunga pergi sarang tu kan, dia macam dah tak terbawa dah. Kita tengok video ni.
Doktor Wahida, ya. suara video ni tak dengar. Suara tak dengar? Lama. Video tak ada suara. Ah, tak apa, saya nak tunjuk dia bawa kuala basket tu. Oh, saya ingat dengar, saya dengar kat sini. Okay. So yang ini nak tunjuk dia bawa kuala basket balik lah ke sarang dia. Bila dia buat pergerakan tu, okay, foraging for food source, dan dia tinggal dari satu bunga ke satu bunga, so dia sebenarnya membantulah proses pendebungaan itu. Okay, ini saya kata tadi superpower of insect, lebah ni. Macam mana lebah melihat? Adakah warna bunga yang menarik menyebabkan dia tertarik? Tadi Dr. Azura kata kalau burung hummingbird tu sebenarnya nektar yang banyak buat dia tertarik. Kan? Tapi lebah ni, serangga penglihatan dia tak sama macam manusia. Okay? Sebab dia boleh, lebah ni dia boleh nampak UV light. Kita boleh nampak merah, biru, hijau. Serangga biru, hijau, purple UV light dia boleh nampak. Merah dia tak boleh nampak. So bunga merah sebenarnya dia tak nampak merah pun. Okay, macam mana nak tahu apa yang dia nampak? Nanti saya tunjuk video ni. Sebab spektrum dia, wavelength dia berbeza. Kita tak boleh sampai UV light tapi dia boleh sampai UV light. So lebah ni special dia, penglihatan dia sangat accurate. Okay, kenapa saya kata accurate? Sebab Omatidia, tengok gambar yang bawah ni, okay, yang mata hitam tu ada nampak macam dot tu kan, itu kita panggil facet tau. Maknanya ada banyak facet, satu facet tu, satu cone tu, satu retina dia. Ini yang akan diterjemahkan jadi image. Ni mata compound dia, semua insect ada mata compound. Kalau tengok kiri dan kanan sama ada besar atau kecil je, maknanya besar atau kecil itu menentukan berapa banyak omatidia. Omatidia yang ada tu menentukan berapa jelas gambar yang dia nampak. Sebab tu mata lebah besar, mata odonata besar sebab dia pemangsa kan. So ocelli ni mata ringkas dekat atas kepala. So ocelli ni dia tak nampak image tapi dia membantu dari segi keamatan cahaya. So dia boleh nampak UV light, reflection terang gelap, siang malam, dia akan bagi tahu. Okay. Video ni memang tak ada suara, saja saya nak tunjuk penglihatan dari mata serangga. Okay, apa yang dilihat pada bunga. Okay, first human vision, second butterfly, lepas tu bee. Ni kita nampak. Ini butterfly nampak. Yang ini bee nampak. Bunga kuning jadi biru dekat mata dia, ya. Jadi purplish. Okay. Manusia nampak kuning, tengah dia hijau kan. Butterfly nampak beza sikit. Tapi lebah nampak lagi beza. Okay. So dia akan attract pada warna ni untuk dia kata, oh ini sumber makanan. Dia akan boleh terus pergi. So kalau nampak dekat sini, yang B nampak tu memang berbeza. Okay. Tak cantik di mata kita tapi cantik di mata dia lah. Okay. So saya sambung. Okay. Penglihatan lebah ni. Okay. Nak cerita sikit kenapa dia boleh jadi ejen pendebunga yang baik dan dia boleh cari sumber makanan. Okay. Sebab vision dia tadi yang saya kata, dia boleh detect UV light. Okay. Mata dia tak boleh nampak warna merah tetapi warna kemerah-merahan, orange, yellow dia masih boleh nampak, cuma dia tak nampak warna asal tu lah. Okay, yang saya cerita omatidia tu dekat mata. Mata dia tu pun bulu sebenarnya. Okay, ada setang. Okay,
So setiap Ommatidia tu, facet tu atas permukaan tu, dia ada satu visual cell dekat dalam tu. Dia yang dia punya retina lah yang sambung dengan dia punya sistem saraf. Sistem saraf ni akan bagi tahu, okay, image apa yang dilihat. Okay, tapi image yang dilihat ni dia macam mozaik. Dia macam puzzle mozaik tu, macam polarized, macam gambar pecah-pecah tau. Yang gambar sebelah atas tu. Itu yang dia nampak. Okay, dikatakan lebah ni dia lagi tajam mata dia untuk mengesan objek yang bergerak daripada objek-objek yang pegun, stand still. Macam kita kalau naik kereta kan, bila kita naik kereta laju, kita buka tingkap tengok tumbuhan lah, bunga. Bunga tu nampak blur je. Kita tak nampak bunga satu-satu-satu-satu. Lebah, dia boleh nampak, oh ni bunga, ni bunga, ni sumber makanan, ni sumber makanan. Sebab reflection cahaya tadi yang dia nampak, UV tu, yang bagi tahu, tolong datang dekat tengah ni, warna yang berbeza, ini adalah sumber nektar. Dan juga pergerakan itu. Dia bergerak sebab dia ada flicker effect. Flicker effect ni macam mana dia boleh capture gambar tu tau. Dia punya mata tu Tuhan jadikan memang sangat unik dan hebat. Okay. Dia boleh tangkap pergerakan tu. Sebab ada kajian dah buat. Masukkan serangga dalam terowong. Terowong tu dia letak checkered image, semi checkered. Checkered image ni dia akan bagi kita macam pergerakan kan, macam bergerak je benda tu. So dia rasa ada sumber makanan. So dia akan, dia terbang je dalam tu. Bila dia tukar permukaan tu dengan bentuk jalur-jalur, dia rasa benda tu tak bergerak. So dia terbang sikit, terbang sikit. So jangan mempertikaikan kebolehan serangga ni untuk melihat. Dia sangat, mata dia sangat hebat. Sebab tu dia boleh cari sumber makanan dengan baik. Okay. Dan kelakuan dia pun mempengaruhi keberjayaan pollination tu. Sebab bila dia dah cari makanan, dapat sumber, nak patah balik, dah pergi dah berapa kilometer nak patah balik, nak bagi tahu kawan je dah datang ambil kan. So dia joget menari, buat tarian. Tarian dia ada dua, sama ada nak buat tarian membulat, bulatan ataupun waggle dance. Waggle dance ni bentuk lapan. Dan berapa lama dia pusing tu akan menentukan sejauh mana sumber makanan tu. Dan ini saintis dah buktikan sangat accurate ya. Maknanya apa yang dia bagi tahu kepada ahli dalam koloni, worker bee untuk pergi tu, worker bee kawan dia tu boleh pergi tempat yang sama berdasarkan tarian yang dia buat. Okay. So kelakuan-kelakuan inilah, okay, kelakuan cari sumber makanan, okay, bila dia keluar, dia dapatkan nektar, dia buat tarian, membantu untuk pollination, tumbuhan itu berjaya, okay. Lebah yang menari tadi tu, macam mana dia menari? Dia menggoyang-goyangkan abdomen dia, okay. Kita tengok kat video ni, Dancing Honeybee. Nampak tak dia goyang-goyang abdomen dia buat bentuk lapan. Yang itu dia nak bagi tahu ahli koloni dia. Dekat mana aku jumpa makanan ni, dia kata. Tolong tengok saya menari. So kalau dia buat tarian bulatan tu memberitahu sumber makanan dia tu dekat. Bulat tu dekat je lah, kat luar ni je. Okay. So kalau dia buat pusing-pusing-pusing bentuk lapan tu jauh sebenarnya. Okay. Okay, kelakuan getaran. Ini special. Dalam lebah bumblebee. Okay, bumblebee ni dia special sebab dia ada buzz pollination. Okay, sayap dia tu boleh bergetar 130 kali satu saat. Satu saat. 130 vibration. Okay, frekuensi dia. Okay, bila dia getar. Dia ketuk sebenarnya dia bunga tu keluar sebab ada setengah bunga, dia punya dia bunga dekat dalam enter tersorok. So nak keluarkan dia tu dia kena ketuk-ketuk, bila dia ketuk benda tu baru keluar. Itu yang dia ambil, dia collect. Melekatlah dekat badan dia, dekat dia punya bakul bakul pollen tu tadi dekat kaki dia tu, kita panggil ni buzz pollination. So untuk tanaman macam ni, tomato, terung, okey, kalau tak ada bumblebee ni, apa yang petani buat, dia ada satu wand tau yang vibrate. Dia letaklah dekat situ untuk ketuk keluarkan dia bunga. Takkanlah kita nak pergi setiap bunga nak buat macam tu kan. Memang costly. Bagi je lah dia buat kerja ni. Okay, memang senang. Okay, macam mana dia buat tu? Tengok macam dia ketuk. Dia ketuk bunga tu untuk keluar. Okay.
Hebat kan? Bus pollination, bumblebee. Dia kena ketak ketuk, getarkan, keluarkan dia bunga, barulah benda tu keluar. So yang ini memang tak boleh lah, wind pollination pun tak keluar dia bunga dia. Dia kena ada agent. Agent pendebungaan daripada serangga. Tapi sesetengah serangga ni kadang bila bunga tu susah sangat dia nak dapatkan nektar, kadang dia boleh tebuk sebab dia ada mandible. Yang ini dia akan merosakkan bunga, tapi jaranglah berlaku. Okay. Okay, so populasi lebah ni sebenarnya kalau kita dah tengok peranan dia sebagai ejen penda bunga, macam mana dia sangat efisien untuk menda bunga, kita kena conserve lah, jaga populasi dia supaya sentiasa ada, supaya kita sentiasa ada sumber makanan, supaya semua ekosistem ni akan stabil. Tapi kajian dah menunjukkan yang populasi dia menurun, kita tak nak berlakunya insectagedon tu tadi, insect apocalypse, kepupusan serangga, kita tak nak. Okey, penurunan dia sangat ketara. Sejak tahun 1890, 30 tahun dulu, dia orang tengok koloni ni makin lama makin kurang, makin kurang. Kenapa? Kenapa? Reason dia sebab masa tu aktif sangat buka tanah untuk tanam tanaman monoculture. Okey. So bila buka tanah, habitat terganggu. Of course, lepas tu ada satu jenis tanaman letak pula racun perosak. Racun perosak serangga ni, neonicotinoids ni tadi. Racun perosak ni memanglah dia spray dekat batang, kat daun, tapi kena kat bunga, melekat. Okay. Lebah pula makan nektar. So banyak berlakunya koloni collapse disorder ni tadi. Banyak koloni collapse, okay, disebabkan penggunaan racun yang berleluasa ni tadi. Okay. Penyakit hama, disease dalam setiap koloni tu pun, bila dia import export, kita bawa lebah masuk keluar setengah negara agak strict, macam Australia dia ada quarantine dan sebagainya. China dia punya population bee collapse sama juga disebabkan hama ni lah, disease kan, bawa masuk sekali disease, tak quarantine dengan betul. Gambar ke atas tu kanan tu, ni hama ni, hama baruan ni, dia hisap hemolimf ataupun darah lah, darah serangga tu. Hisap hemolimf dewasa, hisap hemolimf lawa. So satu koloni boleh collapse disebabkan penyakit ni. So bila buka tanah, kita racun, kita tak suka rumpai. Pokok-pokok bunga renek kecil-kecil ni tak suka. Rumah pun sekarang semua tak ada pokok bunga. Okay. Tak ada sumber makanan bagi lebah-lebah ni. Sama ada yang dibela ataupun daripada wild species. Okay. Sebab sebenarnya rumpai yang kecil-kecil tepi jalan tu pun jadi sumber makanan dia. Bunga kecil-kecil tu. So kita nak bunuh kena tengok-tengok jugalah dia akan memberi kesan ataupun tidak. Okey, kesan penurunan populasi ni dah dilihatlah dekat China sekarang ni pun, dia dah mula baliklah hand pollination ni pula sebab populasi lebah dia menurun. Kita tak nak sampai macam ni lah sebab ini semua akan meningkatkan kos, betul? Okey, kita nak semua berlaku secara natural, dan bila ini berlaku bukan sahaja kos untuk barang hasil tanaman tinggi, tapi macam saya kata tadilah, kepentingan lebah ini bukan sekadar sebagai pollinator agent. Bila dia bertindak sebegitu, sebenarnya dia mengekalkan biodiversity, mengekalkan ekosistem. Bila ada gangguan pada dia, akan mengganggu kepada benda-benda lain. Ini semua akan bagi masalah lah, ekonomi, sosial kan, kita tak nak. So kita kena conserve spesies lebah. Okey, ada tak serangga lain yang secekap lebah sebagai penda bunga? Tadi dah disentuh, ada beberapa lah kumpulan serangga yang sebagai pollinator. Tapi boleh dikatakan mereka ini melengkapi. Okey, apa yang mungkin lebah termis bunga tu, butterfly pergi dekat situ. Okey, dia bukanlah sebagai main, tapi dia boleh jadi penda bunga juga. Salah satunya kumbang, okay, kumpulan Coleoptera. So dalam kumpulan serangga ni dia ada banyak order kumpulan dia. So kumpulan kumbang ni almost 40% lah dalam kumpulan serangga paling besar. So dikatakan pokok-pokok ni sebenarnya first visitor dia yang pergi melawat tumbuhan ni bukannya lebah dulu tau, tapi kumbang. So dia sebenarnya membantu juga pendebungaan daripada pokok. So kalau bunga ataupun pokok yang kumbang ni suka, selalunya dia ada bau, okay, wangi, kelopak dia lebih tegar lah, liat, maknanya tak senang terkoyak, okay, sebab kumbang ni selalunya besar, berat, dan
berbanding dengan lebah tadi, dia lebih menggunakan chemoreceptor, maknanya diri bau dia untuk berbanding diri penglihatan untuk mengesan bau. Kalau tengok mata dia tak sebesar mata lebah tadi. Okey, mana hidung dia? Serangga ada hidung kan? Tak ada. So diri reseptor tu adalah sensila dia. So dia adalah dekat exoskeleton, rangka luar dia tu, dekat bahagian mulut, antena dia ada sensila. Sensila ini adalah organ pengesan deria untuk serangga. Dia boleh jadi mekanosensila mengesan pergerakan mekanikal macam seta tu tadi. Dia boleh jadi kemosensila mengesan bau-bau bahan kimia. Okay. Kumbang benda bunga ini, ini memang kita kena emphasize jugalah sebab ini penyumbang kepada ekonomi negara. Kan kelapa sawit. Okay, Dr. Azura dah cerita dah pasal kumbang ni kita bawa masuk dari Cameroon sampai nak kena import lah. Okay, sebab tumbuhan tu kita import juga, bukan daripada sini. So, pada bunga dia kena import lah sebab dulu masa bawa masuk, dilihat guna hand pollination, kos tinggi. So, bila bawa masuk, dia dah menyebabkan kita selamat tau daripada rugi $100 juta setahun sebab nak bayar kos burung sahaja. Okay, so servis dia sangat besar. So bila dah bawa masuk, hasil tinggi, set buah pun tinggi. So kita dah kurangkan kos pendembungaan manual. Tetapi kita tak nak dia jadi masalah macam lebah tadi. Okay, mengalami penurunan populasi. Sebab kita memang kena ada ni untuk kita punya ladang kelapa sawit. Multi-million dollar weevil ni kena conserve. Okay, kajian saya dah buat dengan pelajar saya PhD tu, Farihan tu. Dia dah kaji dah kesan racun perosak yang komersial guna dekat ladang sawit terhadap pollinating weevil ni. Memang ada kesan. Fipronil tu memang ada kesan. Dan kita tak nak penggunaan yang berlebihan dan berleluasa akan menyebabkan populasi kumbang ini menurun. Sahabat saya Dr. Iswa pun ada kaji pasal EK ni dari segi populasi dia dan sebagainya. Okay? So kita kena conserve ni sebagai benda bunga. Sangat penting. Okay, kupu-kupu dah rama-rama macam saya cerita tadi, dia complement each other tau. Kajian dekat tanaman kapas ladang. Okay, pokok yang lebah tak pergi, rama-rama ni pergi, meningkatkan pendapatan sampai $120 juta. 50% of the pollination daripada bees, of course, pokok kapas. Tapi lebah ni, rama-rama kupu-kupu ni menyumbang 18% sahaja dari populasi yang mendebunga pokok kapas. Tetapi efek dia sangat besar. Okay, so kita tak boleh nafikan peranan kumpulan lain dalam serangga ni, kupu-kupu dan rama-rama untuk mendebunga pokok. Okay, so dalam Lepidoptera, kupu-kupu, rama-rama jangan tertukar. Kupu-kupu ni yang cantik-cantik, butterfly. Rama-rama is moth yang tak cantik sangat keluar malam. So dua ni, satu pollinate bunga siang, satu pollinate bunga waktu malam. Tapi adalah moth yang pollinate bunga waktu siang. Okay. So dia punya sifat, dia tak macam lebah nak bawa balik madu. Dia makan nektar untuk diri dia. So dia punya aktiviti foraging tu taklah setinggi iltizam lebah nak dapatkan banyak makanan. So dia masih lagi hinggap dari satu bunga ke satu bunga sampai dia kenyanglah. So tindakan dia itu yang membantu pendebungaan. So selalunya bunga yang dia suka pergi jenis berkelompok dan alat mulut dia panjang, proboscis dia. Sesuai untuk bunga yang jenis rumpet panjang. Okay, dia boleh masukkan dalam itu, okay, untuk dapatkan nektar. Penyengat wasp ni tadi, okey, untuk Tazura pun dah cerita, okey, kumpulan penyengat tumbuhan, okey, macam mana nak bezakan dengan lebah? Orang selalu tertukar kan? Dia sama juga order Hymenoptera. Tapi penyengat, nama pun penyengat, dia menyengat. Dia boleh menyengat beberapa kali dan tak mati. Lebah ni dia boleh menyengat sekali dan dia akan mati lepas tu. Okey, pinggang dia ramping, kurus, okey, petiole tu. Pinggang ramping tu. Okay, lebah ni gemuk sikit. Bukan gemuk lah, dia gebu sikit. Okay. Dan dia punya efisiensi proboscis dia, lidah dia lebih pendek sikit daripada lebah madu. Okay. Sebab tu bunga yang dia suka hinggap tu bunga yang kelopak kecil-kecil sebab dia punya proboscis dia tak panjang sangat. Sama, mata dia lebih kurang dengan lebah. Dia boleh detect UV light dan dia lebih tertarik pada bunga kuning, bunga putih. Okay. Lalat. Lalat ni
orang tak suka lalat sebab dia selalu dikaitkan dengan kebersihan. Okay, banyak lalat, banyak sampah. Okay, sebenarnya, tapi sebenarnya lalat ni pun dia nak makan. Okay, so dia mendebunga pokok, dapatkan nektar. Okay, tapi pilihan bunga bergantung kepada warna, bau. So dia lebih attract kepada bunga-bunga yang kadang berbau pelik sedikit, putrid or busuk lah, okay. Dan kadang-kadang warna yang dia suka tu warna dark maroon kan, macam bunga Rafflesia tu, warna coklat gelap, warna ungu. So tindakan dia, dia hovering, dia berlega-lega dekat bunga tu sebab kita bagi nama dia hoverfly. Okay, dan dia punya anak mulut jenis spine. Maknanya dia macam menyedut sup tau. Kalau nektar tu dekat permukaan dia tak termasuk dalam sangat. So bunga yang dia pilih sebenarnya yang kelopak dia pendek sikit. Senang dia nak guna sponging mechanism tu. Dia tak panjang proboscis tu yang boleh keluar masuk. Okay. Okay. This is my last slide. Okay. So masa depan serangga pada bunga ni, kita dah tengok peranan lebah yang sangat penting. Kenapa kita kena conserve dia? Sebab dia sangat efisien sebagai ejen pendebungaan. Okay, serangga-serangga lain pun tak boleh nafikan juga. Okay, perlu ada banyak kajian lah sebenarnya. Sebab dekat Malaysia ni pun saya tak nafikan tak banyak sangat kajian tentang lebah dan tanaman apa kan yang dia pollinate. So tumbuhan dia, tempatan pun kita tak ada kajian banyak sangat. So ini perlu dilakukan oleh penyelidik tempatan lah, agensi kerajaan, MARI pun boleh buat, IPTA, IPTS untuk tengok apa tanaman ni, apa pollinator dia. Sebab ini akan memberi kesan kepada ekonomi. Polisi pertanian ni perlu mantapkan pemantauan dari segi penggunaan racun perosak. Kan, berapa sebenarnya had yang recommended dose yang kita patut bagi, okay, apa kesan dia. Kadang-kadang serta racun perosak ni, dia broad spectrum. Okay, kita nak bunuh perosak tapi pada masa yang sama kita terbunuh pula pollinator. Okay, ada satu kajian yang saya buat untuk test racun perosak ini, dia nak bunuh nyamuk je. Okay, ada tak dia efek pada lebah, kelulut ataupun ikil sebab dia pollinator kan. So bila kita tengok dia selamat, barulah boleh di-release produk ni pada persekitaran. So bila kita nak bangunkan sesuatu produk tu, mungkin kena lihat sekarang ni kepada spesifisiti lah sesuatu produk itu dan kesan dia terhadap organisma lain, bukan hanya pada organisma yang kita nak bunuh sahaja. Okay, polisi guna tanah, membaiki habitat yang sedia ada supaya habitat dia jangan terganggu sangat. Okay, kalau kita nak buka ladang, kena adalah tumbuhan yang kita tanam juga untuk bagi makanan kepada benda bunga ini, melakukan konservasi terhadap spesies-spesies yang kita tahu berkepentingan penting terhadap ekonomi. Okay, saya rasa itu sahaja pembentangan saya hari ini. Terima kasih kerana mendengar. Terima kasih Dr. Wahida atas perkongsian ilmu yang pada saya sangat menariklah. Okey, kita boleh terus ya pada beberapa soalan yang saya pilih ya. Boleh. Okey, soalan daripada Encik Haziq Imran, apakah kriteria tumbuhan berbunga yang perlu kita titik beratkan jika mahu lebih banyak pendebungaan berlaku pada tumbuhan kita? Kriteria tumbuhan berbunga ya. Maknanya pokok-pokok yang ada tu tadi kita tengok sifat ejen pendebunga ni, dia sentiasa mencari makanan. Okey, betul. So kita kena pastikan pokok yang berbunga tu dia boleh berbunga selalu. Kalau kita nak tanam pokok bunga yang macam pokok buah kan, dia bermusim keluar bunga dia kan? Boleh juga, tapi kena ada dua jenis lah dalam satu-satu tempat supaya sentiasa ada sumber makanan untuk serangga ni. Dia tak terputus lah. Okey. Saya dari Fakulti Sains Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia. Ini satu soalan doktor. Ada tak kajian dibuat pokok bunga yang sesuai pada setiap serangga sebagai ejen pendebungaan pada sesuatu tanaman, contohnya mangga,
Okey, tanaman apa, apakah ejen yang ada di perbungaan yang ada pada tanaman tu? Okey, setakat yang saya tahulah dari pengetahuan saya, tak banyak lagi yang dilakukan ejen pendebungaan ni. Mangga ada, saya jumpa satu kajian mangga spesies tempatan tak silap saya. Tapi main pollinator dia bukan lebah, serangga lain. Saya lupalah serangga apa, tapi adalah tapi tak menyeluruh. Dan sekarang ni saya rasa banyak kajian yang dilakukan terhadap kelulut lah, sebab kelulut memang banyak, memang kita ada industri yang menternak kelulut ni kan. So dia nak tengok bagaimana dengan kita ternak kelulut untuk dapat madu, dan pada masa yang sama kita dapat membantu untuk pollinate tumbuhan-tumbuhan yang adalah local variety ni. Tapi belum meluas lagi. Saya pun hanya fokus kepada IK je sebagai pendebunga. Bukan serangga pendebunga lain lah. Mungkin boleh tambah penyelidikan di masa akan datang lah. Okay. Satu lagi soalan ya doktor. Apakah yang menyebabkan pembungaan semula jadi oleh ejen pendebunga boleh menghasilkan buah yang lebih banyak dan berat berbanding dengan cara pendebungaan tiruan? Memang tadi saya dah share pasal strawberry tu tadi kan, bila kita bagi serangga untuk mendebunga buah tu, dia sebenarnya meningkatkan certain hormon dalam tumbuhan itu sendiri, interaction antara tumbuhan dan haiwan. Kalau pendebungaan secara self-pollination ataupun secara manual, dia tak ada interaksi ni, dia tak meningkatkan hormon ni. Hormon ni ada tapi dia tak menggalakkan pengeluaran dia. Hormon oroxin dengan gibberellin tu tadilah. Yang itu dia merangsang pengeluaran hormon yang lebih tinggi, yang menyebabkan hasil dia lebih tinggi, lebih banyak. So dalam tumbuhan pun mungkin adalah, kalau strawberry mungkin dua jenis hormon, tumbuhan lain saya tak pastilah, mungkin ada hormon-hormon lain yang menyebabkan hasil dia tu lebih tinggi. Ada berlaku perubahan lah dalam fisiologi tumbuhan itu sendiri. Okay. Saya rasa itu sahaja untuk pertanyaan yang saya dapat ajukan di sini. Mungkin Dr. Wahidah boleh luangkan masa sedikit di ruang Q&A untuk peserta. Okay. Terima kasih, Dr. Terima kasih. Sama.